Grand Show. Halo guys, bergabung sama gue Repaldi Putra di channel Team 4 Game. Oke, di sini gue bakal ngecilin dulu. Oke, jadi di sini gue bakal membahas tentang event terbaru dari PUBG, yaitu Prime Plus. Jadi Prime Plus ini adalah event terbaru PUBG yang kita bisa mendapatkan UC per hari. Untuk yang Prime saja itu harganya sekitar 15.000, kalau yang Prime Plus harganya adalah 70.000 atau 69.000. Jadi gue bakalan jelasin bagaimana hal-hal yang dalam Prime Plus. Jadi di sini tampilan awal setelah kita membeli. Jadi kita mendapatkan UC 20 per hari. Dan untuk yang awal kita mendapatkan 300 UC dan PUBG Premium Crate, Classic Premium, Classic Coupon, ganti nama dan membuat room, custom room. Jadi awal kita mendapat itu dan per minggu akan mendapatkan 20. Per hari maksudnya. Per hari akan mendapatkan 20. Jika dihitung per bulan, maka total per bulan kita bakal mendapatkan 600. Jadi sehingga kita mendapatkan 900 dalam Prime Plus ini. Jadi kita juga mendapatkan RP sebesar 10 per hari. Itu sangat joss boy. Dan juga kita mendapatkan item yang bisa kita beli dengan BP. Untuk sekarang sih yang bisa dibeli hanya dua ini. Mungkin yang lain yang ada tulisan Prime itu bisa dibeli dengan BP. Kalau nggak ada tulisan nggak bisa. Ya mungkin ada lagi yang bisa kita dapatkan. Kita bisa lihat lagi. Jadi kita mendapatkan apa ini? Oh, jadi di diskon ya teman-teman. Jadi open one get a 10 RP. Jadi ya kita di diskon dari 1200 menjadi 1080. Mungkin langsung kita saja open ininya. Wow. What the fuck, this so hockey beats. Kita mendapatkan ini. Ini sangat joss. Dan langsung juga buka yang di premium. Terdapat apa? Oh, nge-lag bangsat. Aduh. Ya untuk yang ini kita kurang beruntung. Jadi worth it gak sih beli ini dengan harga 69.000? Menurut gua this so amazing. Ini sangat this so worth it, bro. Karena apa? Kalau kita totalkan semuanya, kita mendapatkan itu 900 UC. Dan dalam 16 hari. Dalam 15 hari kita bisa mendapatkan 620 UC. Dan kita bisa upgrade ke Elite Pass. Jadi ya buat kalian yang udah beli yang 27.000 terus nambahin lagi sekitar 60.000 ya, kalian kurang sabar aja sih. Jadi ya menurut gua ini sangat worth it untuk dibeli. Kita mendapatkan 900 UC dengan harga yang sangat murah, yaitu 69. Jika kita beli di sini, 900 UC adalah 150 ditambah 499. 150 ditambah 69. Sekitarnya total 210-an. 210 lah. Kita dengan harga 210.000, kita baru mendapatkan 900 UC. Sementara di sini
Kita cuma membutuhkan 69.000 dan kita bisa mendapatkan 900 UC. Dan hadiah-hadiah yang lain seperti ganti nama itu harganya berapa? UC dan kred kupon. Aduh. Terima kasih sudah menonton video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Oke, dan satu lagi, gue lihat di grup itu banyak banget yang bertanya, kalau kita beli ini, apakah bulan depan kita harus bayar lagi? Enggak. Kalau kita beli ini, kita bisa men-stop kapan saja, bulan kapan saja yang bisa kita untuk berhenti berlangganan dalam Prime Plus ini. Dan satu lagi, info aja nih. Kalau kalian belinya pada tanggal 1 April sekarang, atau dan info aja nih, kalau kalian beli kurang dari 1 April, bakal login kalian itu bakal berkurang. Misalnya hari ini kita mendapatkan 20, jadi ya untuk hari ini kalian nggak bakal mendapatkan 20 UC dan 10 RP. Jadi ya, beli sekarang 1 April.